sifat putus asa dari rahmat Allah bagian dari kesombongan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa ada 5 hal yang membuat iblis hancur dan terjerumus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lam yukirra bizanbi. Iblis ini hancur karena tidak suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Yang kedua ialah walam yandam. Iblis juga memiliki sifat ialah walam yandam. Tidak pernah menyesali perbuatannya ketika berbuat salah. Yang ketiga ialah walam yalum nafsahu. Iblis juga hancur karena memiliki sifat tidak pernah menyalah-nyalahkan dirinya, walau sang iblis tahu kalau dirinya telah berbuat salah. Bahkan di dalam satu kisah, ada seorang hamba Allah yang ahlu ibadah. Ketika dia merasa sombong dengan ibadahnya, lalu merasa ibadahnya lah yang membuat dirinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah malaikat dan menyampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya amal ibadahmu selama 40 tahun tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang hamba ini pergi ke cermin, ke depan cermin, lalu menunjuk-nunjuk dan mencaci-caci maki mukanya, mencaci maki dirinya. Engkau sombong, engkau hina, dan lain sebagainya. Maka saat itu pula lah sang malaikat kembali turun menyampaikan kepadanya bahwa perbuatanmu yang barusan kau lakukan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahmu yang 40 tahun dengan penuh kesombongan. Yang keempat ialah sifat iblis yang sombong ini, walam ya'zim 'ala taubah. Iblis tidak memiliki niat sama sekali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Di dalam agama kita, jangankan tidak punya niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda taubat saja kita dilarang dalam agama kita. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, la tuakhiri taubata ila gada, fa innal mauta ta'tika bagdatan. Wahai anakku tercinta, janganlah engkau menunda-nunda taubatmu ila gada, sampai besok. Fa innal mauta, karena sesungguhnya kematian itu, ta'tika bagdatan, datangnya tiba-tiba. Yang terakhir ialah yang menyebabkan iblis hancur terjerumus karena sifat sombongnya ialah waqanata min rahmatillah. Iblis putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat putus asa dari rahmat Allah bagian dari kesombongan manusia. Sehingga 5 sifat inilah yang menghancurkan atau yang menyebabkan iblis la'natullah alaih hancur terjerumus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan dijauhkan dari sifat-sifat iblis ini, karena kalau kita memiliki salah satu dari sifat yang saya sebutkan tadi, maka kita termasuk memiliki sifat iblis la'natullah alaihi dalam diri kita. Insyaallah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah
puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.